Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video tentang petunjuk mendapatkan aplikasi SIMDA 2019. Pertama, kita harus terkonek dulu dengan server. Terserah mau, tidak harus internet ya. Yang penting di jaringan kita itu bisa mengakses server. Jadi di beberapa dinas itu sudah ada jaringan langsung ke server. Nah, setelah itu buka Google Chrome atau Firefox, terserah yang dirasa mudah. Kemudian di alamat URL-nya di sini, buka ketik 192.168.55.1 garis miring publik. Oke, nanti akan terbuka halaman ini. Di halaman ini klik saja aplikasi SIMDA. Folder ini folder link folder aplikasi SIMDA, kemudian download SIMDA 2019 zip. Setelah di download, nanti klik di sini, kemudian show in folder atau open in containing folder biasanya. Nah, di sini ada file zip SIMDA 2019. Klik kanan aja, terserah mau extract here atau extract 2019. Kalau extract here, hasilnya jadi seperti ini, ada folder ini, atau biasanya dia di bawah sekali, atau bisa juga diklik kanan extract to SIMDA 2019, nantinya dia akan muncul folder SIMDA 2019 ini. Dibuka aja, nanti kita buat shortcutnya ya. Kita buat shortcutnya supaya dia ada di halaman depan dari komputer kita. Klik kanan, send to, klik kanan di file SIMDA-nya, kemudian send to, kemudian desktop. Klik desktop, nanti di sini dia akan muncul SIMDA exe shortcut seperti ini. Diganti saja jadi 2019. Enter, kemudian open. Oke. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.